Kita awal informasi pertama dari informasi ditunjuknya Basuki Cahayapurnama menjadi komisaris utama Pertamina menimbulkan pro dan kontra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon menanggapi sinis penunjukan tersebut. Menurut Fadlizon, Ahok bukanlah ahli minyak dan tidak mempunyai kehebatan apapun di bidang perminyakan. Sehingga Fadlizon menyebut hal ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain aja gitu. Kenapa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Tapi kan itu menimbulkan tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka. Jadi ya saya kira mungkin itu refleksi kedalaman hubungan antara Pak Jokowi dengan Ahok sebagai teman sejati, bukan teman politik atau teman biasa. Menurut saya pasti menimbulkan kegaduhan dong. Untuk kinerja BUMN-nya sendiri mungkin? Ya kan harusnya cari orang profesional, emang dia ahli minyak?